Universitas Pembangunan Pancabudi mengadakan kegiatan Padi Fun Time dengan tema Sekali Mengayuh Sejuta Rasa Diraih Bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi yang dalam hal ini membuka start para peserta GOES serta turut memeriahkan acara dengan konvoi bersama para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh para dosen, pegawai, dan keluarga Civitas Akademika Universitas Pembangunan Pancabudi. GOES bersama ini dibagi menjadi 3 rute, yaitu rute pendek sejauh 3 km, rute sedang sejauh 6 km, dan rute panjang sejauh 11 km. Yang dalam hal ini menuju pantai Pondok Permai sebagai titik tujuan. Diadakan pula dengan berbagai kegiatan, yaitu penampilan khusus rektor, lomba berpantun, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba karaoke, serta lucky draw. Kegiatan ini diakhiri dengan pembagian hadiah untuk para pemenang lomba. Adanya kegiatan ini diharap bisa meningkatkan kesehatan jasmani dan mempererat silaturahim antar sesama.